بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير وبعد. الحمد لله kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi Jumaat ini untuk kita teruskan bacaan kitab Ta'lim Al-Muta'allim Al-Jawi yang diterjemahkan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Ibn Qasim Pai Rumput, Melaka. Kita dah sampai pada dan telah membacakan, ya. Situ kan? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif wal mutarjim rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima wa 'ulumi mashayikhina wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Amin. Dan telah membacakan oleh Syekhul Imamul Ajal Burhanuddin yang mempunyai kitab Hidayah akan satu syair bagi setengah mereka itu maknanya kebinasaan yang amat besar bagi orang yang alim yang memperbuat perkara yang menyalahi syarak dan yang terlebih besar lagi daripadanya orang yang jahil yang mengerjakan ibadah yang tidak ia tahu kan sahnya atau batalnya. Bermula keduanya itu fitnah yang amat besar di dalam alam bagi seorang yang berpegang pada agamanya dengan mengikut jalan keduanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumi masyayikhina fid daraini amin wa anshadani asyayikhul imamul ajal al-ustazu Burhanuddin sahibul hidayah li ba'dihim syi'run. Ada riwayat, ada nuskah yang sebut wa ansyada syaikhul imamul ajal al-ustazu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim. Di dalam nuskah makhtutah yang ada pada saya ini dibaca li ba'dihim syi'run, tidak dibaca syi'ran li ba'dihim. Nah, baik, wa ansyadani syaikhu al-imamul ajal, tapi yang tepatnya syi'ran. Nah, tepatnya syi'ran. Yang ni nuskah ni lagi tepat. Baik. Katanya fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun lil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Jadi kata al-Imam Burhanuddin rahimahullah sahibul hidayah, yaitu nama beliau Al-Imam Abu Hasan Ali ibn Abu Bakr Ali ibn Abi Bakr Al-Marghinani, yakni ulama besar fikih, ahli fikih dan juga hafiz, mufassir, dan karangan beliau sangat banyaklah. Dan yang terkenal adalah Al-Hidayah fi Fiqhil Hanafi. Ini kitab matan beliau yang beliau karang yang disyarahkan oleh para ulama dengan sangat banyak khidmat ulama terhadap kitab ini. Hidayah ni lebih kurang macam kitab Minhaj dalam apa ni fiqh Syafi'i. Nah, lebih kurang macam tu. Dihafal oleh mereka. Saya semalam buka kitab Al-Irsyad karangan Al-Imam Ibnul Muqri Al-Yamani rahimahullah. Muhaqqiq sebut pada mukaddimah, letak pada mukaddimah kitab Al-Irsyad, kata beliau kitab Irsyad ini menjadi perhatian para ulama dan dizabit dulu, satu ketika dulu dizabit,
dihafal oleh 5,000 orang perempuan di Zabid. 5,000 orang perempuan hafal irsyad selepas minhaj. Maknanya turutan kita dalam pengajian irsyad yang terakhir. Nah, jadi mereka akan belajar dulu yang kitab-kitab yang kecil-kecil dalam fiqh sampai kepada minhaj. Habis minhaj akan naik irsyad. Nah, ataupun kalau tak masuk irsyad akan masuk Fathul Wahab. Tapi kebanyakannya dibaca irsyad. Nah, dibaca irsyad. Al-irsyad lil-imam Ibn Bukri dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada syarahkan kitab irsyad. Kemudian ada apa ni, sebagian ulama lagi yang lain mensyarahkan kitab. Jadi, inayah ulama terhadap irsyad ni banyak dan kitab ni tinggi lah besar. Dan kerana dia mukhtasar, yang kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mukhtasar yang ajib. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dihafal setelah minhaj. Nah, dihafal setelah minhaj matan irsyad. Siapa kata mereka yang menghafal? Yang menghafal adalah orang perempuan pada waktu tersebut. Fadlan an rijali. Maksudnya orang-orang lelaki lebih lagi lah. Perempuan saja pun pada waktu tu hafal 5,000 orang hafal minhaj, apa ni, irsyad. Hafal irsyad. Nah, baca orang tak faham. Dia mukhtasar tu, matan yang mukhtasar dan kata Imam Ibn Hajar ajib, mukhtasar yang sangat ajib. Kemudian mereka akan mengulang matan ini ketika di ketika di kebun. Waktu tengah duk cucuk tanam tu, pakat mengulang irsyad waktu tu. Faham? Ini hebat orang zaman dulu. Nah, irsyad, ulang irsyad dan kemudian dibacakan di majlis-majlis ilmu yang besar-besar, dibacakan kitab irsyad yang terakhir, kitab yang orang perempuan zaman dulu hafal irsyad. Orang perempuan zaman dulu apa itu ya, amal islami ya, video punya panjang kerap 3 minit ah, elok dengar habis lah. Kalau boleh lagi dengar elok, dengar daripada bismillahirrahmanirrahim, baca ni ta'lim muta'lim sampai kepada soalan. Soalan tu keluar daripada tajuk tu. Saya pun silap pilihan. Tahu dah akan jadi macam tu. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena terang juga benda-benda yang macam tu, kena dimaklumkan. Kemudian apa kesan dia? Kesan dia keluar artikel, keluar jawapan-jawapan yang kita nampak jelas apa yang mereka telah faham sekian lama. Digunakan ayat Al-Quran, diletakkan hadis bukan pada tempat dia. Hasil kerana nak mempertahankan apa yang mereka telah pegang. Ni hasilnya. Ini yang kita bimbang. Nah, alaikum bil jamaah. Digunakan hadis jamaah untuk difahamkan tentang jamaah yang tertentu. Jangan tidak ada seorang pun ulama terjemahkan jamaah tadi dengan makna yang dimaksudkan. Dengan maksud parti dan sebagainya. Tak ada seorang pun ulama yang terjemahkan macam tu. Nah. Tiba-tiba diterjemahkan dengan faham yang sedemikian untuk memahamkan dengan amal jama'i. Apa ni? Penuntut ilmu macam ni yang tak tengok langsung syarah para ulama terhadap hadis tersebut. Ya. Yang jemaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni sama ada terbahagi kepada berapa makna sahaja yang disebut oleh ulama. Dan tidak ada seorang pun yang menyebutkan tentang masalah hizbiyah. Tak ada langsung. Bila yang ada zaman Nabi hizbiyah. Kemudian yang dimaksudkan dengan Nabi tidak bagi kita berpecah dengan jemaah ini, jemaatul muslimin. Itu jangan berpecah dengan muslimin. Nah, itu dalam hadis dalam matan arba'in. At-tariqu li dinihi mufariqu lil jama'ah. Mufariq lil jama'ah maksudnya jama'atul muslimin. Faham? Yang berpecah dengan golongan jama'ah. Jama'ah mana ni? Jama'ah muslimin. Kemudian alaikum bil jama'ah. Kemudian wa iyyakum bil furqah. Ingat? Bukan daripada perpecahan. Perpecahan dengan apa maksudnya? Perpecahan sesama muslimin. Jangan pecah sama orang Islam. Itu saja. Jadi kefahaman tersebut jelas kita tengok bila mana dibawa oleh orang yang dia sendiri sedap kata dia tidak faham pun hadis tersebut. Dia gunakan ayat Quran yang kepada orang kafir dan juga kepada orang-orang yang yang tidak betul. Digunakan kepada orang yang mensyarahkan dan bercanggah dengan apa yang mereka telah pegang. Itu saja. Dan tiga hak tu lazim ke? Kena pegang. Kalau tak pegang dengan kefahaman tu, tak betul ke?
Saya tengok yang mensyarahkan tentang masalah tersebut hanya di kalangan orang-orang yang intimak dengan jemaah tertentu itu saja. Kalau digunakan nama Abdullah Nasir'ulwan, digunakan nama orang-orang yang tentu setelah itu, saya kata tidak ada ulama salaf yang sebelumnya sebutkan tentang itu. Sebutkan sezaman Imam Suyuti yang sebut macam tu. Sebutkan Al-Imam Isnawi yang sebutkan macam tu. Tak ada. Saya maksudkan itu. Saya tidak katakan mereka tidak layak untuk nak letakkan istilah-istilah dan sebagainya. Itu telahan. Sebab 3 minit saja dengar. Nah. Jadi apa ni, kita tidak menyalahkan secara total. Cuma kita kata pergi ke mana pembahagian tersebut. Ibn Taymiyah waktu ketika dia bahagikan tauhid kepada 3, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, ada tujuan dia pergi. Lepas sekali kafirkan umat Islam disebabkan kerana pergi ke kubur, tawassul dengan para awliya. Tidak ada langsung uluhiyah, tak ada rububiyah, tak ada. Hak tu tujuan lah sekali dibahagikan kepada 3. Baik dibahagikan 3 ni untuk apa dibahagi 3 tersebut? Kalau dibahagikan untuk nak sebutkan kata dakwah ni ada yang berbentuk fardi dan ada yang berbentuk secara jama'i dan sebagainya, khair, tak ada masalah. Apa ni, kalau bersendirian tu kurang. Saya baca buku Abdullah Nasir'ulwan. Tengok yang dimaksudkan tadi itu dengan dakwah fardiyah, dengan dakwah jama'iyah, dan kemudian diletakkan apa salbiyah, negatifnya orang yang bergerak bersendirian dan sebagainya. Baik, kita nak tanya sekarang ni, bergerak bersendirian dengan makna apa yang disebutkan tadi oleh Syekh Abdullah Nasir'ulwan? Semuanya kembali kepada jemaah yang tertentu. Baca balik, semua dia nak bawa kepada apa? Kepada jemaah tertentu. Ini suruh sokong ikhwan muslimin. Itu ya. Dah sekali. Faham? Karena tu dia punya khalfiat dia. Nak kepada situ. Baik, lazimkah kena ikut cakap apa ni Syekh Abdullah Nasir'ulwan? Adakah dia maksum yang pandangan dia tadi memang tak boleh ditolak? Ajib betul, saya heran dengan orang-orang yang terlalu ni. Kemudian dia kata kita tak asuk. Ajib. Baca balik hadis tu makna dia apa dia. Dan kemudian jangan silap guna. Ada hadis jemaah yang Nabi sebut untuk solat jemaah. Faham? Saya hidup pergi guna hadis itu pula. Syaitan akan makan apa ni, syaitan akan masuk kepada orang yang bersendirian. Itu solat jemaah. Nah. Sebab solat jemaah. Hai dia campur aduk pula. Ha. Alal ghanamil khasiyah tu kan. Hai tu cerita awal, cerita dah Nabi suruh sembahyang jemaah. Hai tu. Ha. Jadi perletakkan, faham tak ni? Muhammad faham tak? Tak faham. Muhammad yang masuk dalam pertingkahan ni. Zaman Muhammad nanti mengaji je. Ha, bagi jadi alim sah. Sebab amin ya Rab. Zaman apa ni, tiba-tiba orang syarah pada zaman lah. Nah, itu kata apa ni, kena ambil faham betul-betul dengan masalah tersebut. Nah, ustaz-ustaz, kalau kita banyak masa kita di sini dengan hafal Al-Quran, hafal matan-matan yang ada, kemudian menyibukkan diri kita dengan dars, dengan masyayikh dan sebagainya, taklah akan bagi nur, jangan bimbang. Dan kita bukan seorang-seorang buat aja. Ni seorang-seorang ni. Ha? Tak usah duk gunalah bahasa populis dan sebagainya tu orang panggil menggedik je dengan bahasa. Ha? Duk guna bahasa populis, lain kali dia pun masuk juga live. Buat live juga, pasal seorang-seorang. Lepas tu ambil juga gambar, nak suruh orang dengar juga dia cakap. Lah ni kalau tak populis, buat macam tu. Suara apa ni, suara bukan sekadar rupa tu. Ha tu. Ha, yang mereka buat anu apa ni, nyanyi itu kan, duduk belakang tirai tu, abuh tirai lah. Ha, cakap tak tahu siapa sebut, cakap seorang-seorang sebab tidak mahu populis. Ayat tu, ayat nak tuju kepada orang yang dia tak suka ke dia lupa. Ini perangai orang-orang yang terlibat dengan perkara-perkara macam ni banyakkannya. Ya, kemudian guna ayat Quran tak kena. Ini adalah jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Hasilnya bila kita sebut yang tu saja, keluar habis semua. Keluar ayat Quran ni habis, fasik orang tu semua sekali ni. Hanya kerana 3 pembahagian tu je. Anjay. Betul. Nah. Jadi kita pun jadi kesian. Semakin kesian. Dan ini termasuk fardu kifayah bagi seorang yang belajar dan juga kepada para ilmuan untuk menegur perkara tersebut. Kerana ini akan menjadi fasad. Sebab tu dia ingat disebut apa dia.
Nah, disebut di sini fasadun kabirun alimun mutahaddikun. Alim yang bermudah-mudah dengan agama pun satu. Ya, yang menyalahi agama Allah Taala, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Ini lebih berat lagi ni. Jahil mutanassik. Mutadayyin. Faham? Orang jahil tapi mutadayyin. Oh, yang ni berat. Balik pakai piah, ada sijil Azhar, balik. Bukan semua balik Azhar alim. Sebab tu kata Syekh Muhammad Badruddin kepada adiknya, nah, waktu ketika adik nak datang ke Al-Azhar Al-Sharif, ni ulama besar daripada Syria, dua-dua orang mereka. Si adik datang ke Azhar, nak datang mengaji, jumpa dengan abang, beritahu ke abang, saya nak main mengaji di Azhar. Abang dia kata apa? Kamu pergi Azhar boleh, tapi balik jadi dua orang. Jadi dua je. Salah satu daripada dua ni. Jangan jadi yang ketiga. Dia kata jadi apa? Sama ada kamu balik jadi alim, atau kamu balik sebagai jahil. Dua je. Faham? Jangan balik sebagai nisful muta'alim. Balik sebagai alim ataupun jahil. Jangan balik sebagai nisful muta'alim. Kalau kamu alim, kamu tahu untuk memberikan panduan kepada umat. Kalau kamu jahil, kamu tahu kamu jahil. Dan kamu akan tahan diri kamu daripada untuk kamu nak bicara benda yang bukan hak kamu. Kalau kamu nisful muta'alim, yang ni berat. Kalau nisful muta'alim, dia tak tahu kata dia ni tak alim pun. Dan dia nak kata dia jahil sangat pun, tak jahil sangat. Nisful muta'alim. Nisful muta'alim ni benda yang tidak apa ni, nudj. Maksud, tidak jadi betul. Buah tak apa nak masak elok. Paik. Faham? Kalau limau, paik. Masam. Kalau durian, mangkak. Faham? Sebab tu orang Kedah kata ke orang hak jenis ni, dia panggil mangkak. Sebab dia tak apa nak masak elok. Nak manfaat pun tak boleh. Nak, ish, tak tahu nak buat jurnal tu. Ada isi. Tapi mangkak. Kerahkung. Faham tak faham? Ha, tu orang Kedah. Masya Allah. Durian mangkak dia panggil. Bau. Bau. Durian mangkak ni bau. Oh, dia bau tu. Boleh tahan juga lah. Dekat-dekat lah nak burung nak masak tu. Tapi buka-buka isi, ya Rabbi. Kerahkung. Siapa tak boleh makan? Nak tarik terlekat gigi. Gigi basuh. Ha? Jadi jangan jadi durian mangkak. Kita ni nak jadi hak yang betul bermanfaat kepada umat. Balik jadi alim ataupun jahil. Masalah dia tak mengaku jahil. Dia tak akan mengaku dia jahil. Dia akan balik dan dia akan kata, saya pun mengaji. Dia ingat dia seorang je mengaji. Ini kawan-kawan saya dulu waktu punya. Dia mula mengaku. Mengaku kita kawan-kawan dia mengaji sekali apa semua. Dia jatuh. Kita nampak dia 4 kali. Raya Adil Fitri, Adil Adha. Raya Haji. Ada mana Adil Adha, Raya Haji lah. Hari Jumaat. Usrah. Nah, satu hari pergi lupa. Saya bukan nak perli. Saya bukan nak perli kata benda-benda macam tu. Tapi apa ni, hakikat tu kena terima. Hatu je lah poinnya. Tapi kena pula tu. Berhenti pula hadis tentang syair pula. Fasadun kabirun alimun mutahattiku, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, huma fitnatu. Tengok syair kata apa. Fasadun kabir. Keburukan, kefasadan yang berat, yang besar adalah orang alim yang merosakkan. Lebih besar daripada itu, jahilun mutanassik. Nah, orang jahil yang mutanassik, yang mutadayyin, yang ada agama. Oh, yang ni lagi berat. Eh, agama bolehlah. Tapi dia jadi orang yang musallik, yang tunjuk ke orang jalan. Ini yang zaman sekarang ramai berlaku macam ni. Itu yang mengajak habis semua naik hakikat apa semua kali, tak masuk dalam syariat. Bab syariat. Dia nak mengaji, dia kena tahu kaedah, kena tahu istilah. Dia kena tahu istilah, dia kena tahu apa semua. Dia jadi pening, dia tak tahu. Takut nanti bercanggah dengan orang yang dah mengaji syariat lama. Harus mengaji fiqah, harus tahu hukum hakam dan sebagainya. Jadi masuk benda yang orang tak boleh nak petikai, iaitu benda zauqi. Faham? Masuk bab zauqi. Masuk bab cerita hakikat. Buat ayat-ayat pelik sikit. Aku sunyi, tak sunyi apa semua tu. Okay, kenapa jadi macam ni? Kerana dia nak masuk benda yang orang dia kata tak sampai pada peringkat dia sampai. Nampak tak? Ha, dia kata ni mengaji bab tawakkal, wudu, bab taharah apa semua ni pakai mengaji birah dia kata. Mengaji birah tu pasal syarah tengok. Berterabuk aduk. Tak tahu hukum hakam. Ha? Tapi nak bahas tu bab zauqiyat, bab apa semua boleh tinggi-tinggi. Sebab hak tu benda yang
kadang-kadang tak ada dalam kitab, yang dia boleh reka sendiri. Dia boleh buat ayat-ayat dia. Awliya tak akan menjanggah jalan dia dengan Rasulullah. Awliya tak akan janggah, tak akan suruh orang pi tak ihap lawat makam Nabi SAW. Awliya tak akan sebut lawat Obah makam kubur ni. Awliya macam tu. Dengan Rasulullah pun tak ada. Ucapan dengan Rasulullah ni macam disebut macam dengan batu kayu biasa. Kita pi tu nak tengok akhlak Muhammadiyah dalam diri kita. Oi, akhlak Muhammadiyah. Bukan lawat kubur tu. Bengong kan ni. Hak Nabi sebut dalam hadis man zara qabri. Ha. Wajabat lahu syafaati. Qabri Nabi sebut. Hang pandai pada Nabi ke? Ni masalah orang zaman lah ni. Jahil mutanasik. Ni jahil mutanasik ni berat, lebih berat daripada alim. Apa ni? Mutahammik, mutahattik. Ha? Dan lebih berat lagi yang jahil lagi daripada dia akan ikut. Dan sungguh ramai pengikut. Kata sedap, kami dapat panduan daripada tu. Sungguh. Nabi sebut tu dah lama dah Nabi sebut tentang doa ila abu abil jahannam ni. Ha? Orang yang bawa orang kepada pintu-pintu neraka ni. Bahaya tuan-tuan. Jangan di apa ni, sebab tu suruh mengaji sungguh. Suruh mengaji sungguh. Lebih berat lagi ni. Duduk di Azhar tapi tidak langsung ambil manfaat dengan para ulama'nya di sini. Kharaj kama dakhal. Dia keluar daripada Azhar macam dia belum masuk dulu ni. Masa turun pergi terbang, macam tu dah dia keluar. Cuma tambah sikit lagi. Murakkab. Faham? Dia jadi jahil murakkab tu. Lagi berat. Kalau duduk di kampung saja dia jahil. Basit. Maksud dia tok guru mana main ajak, senang nak terang kat dia. Tapi kalau dia main sini, tak mengaji, semua kali dia balik, dia tambah mangkuk sen. Dia memberatkan beg dia semua kali. Balik, dan dia akan menambahkan lagi kejahilan tersebut. Dan dia akan menyebarkan kejahilan itu dalam umat. Yang ini yang bahaya. Yang ini orang nak beli duduk senyap. Orang yang nak duduk senyap, silakan duduk senyap. Kamu tak boleh nak tegur, kamu tak boleh apa, kamu duduk senyap. Jangan kamu celah orang yang nak tegur dan kemudian nak bagi perhatian benda tu dengan baik. Nak bagi pelajar penuntut ilmu di sini jadi baik. Siapa lagi yang boleh cakap benda ni melainkan orang-orang yang sebangsa dan juga sebahasa dengan dia. Kita cakap macam ni, kata oh asyik nak berkelahi je Ustaz Nazrul ni. Ruak Jawi ni asyik nak berkelahi je dengan orang. Bukan berkelahi, hang faham elok-elok lah. Orang yang sebut berkelahi ni, hang tu yang dalam hati hang tu, maksudnya tengok benda ni tak penting pun untuk ditegur. Maksudnya hang redha dengan kejahilan tu dibawa balik dan kemudian disebarkan dalam umat dan kemudian dirosakkan umat Nabi SAW. Kita nak tengok yang tu? Tengok, kita tak mau tengok yang tu. Lepas tu kita kena tegur. Dan ini termasuk dalam fardu kifayah. Dan kalau tak ada orang buat, jadi fardu ain pada waktu tersebut. Ha. Semua pakai nak jaga diri. Semua pakai nak senyap. Semua pakai nak bertahan. Semua pakai nak tak apalah. Tak apa-apa. Lagi, reda dengan kejahilan kawan-kawan. Ya. Tak apalah. Apa semua ni. Ha. Lepas tu nak berjama'i dengan kejahilan. Balik. Ha? Ulama sebut alaikum bil jamaah dan sebagainya. Jamaah juga kepada ulama. Maksudnya, adalah kamu bersama dengan para ulama. Nah, jangan duduk terjemah dengan parti yang ramainya ulama. Betul tak terjemah lah. Ulama kata dengan ulama, ulama. Nak kena apa mana lagi. Faham? Sebab tu bila tu tambah pula qaid, tu jadi masalah. Main kat Azhar dengan ulama Azhar tak mau ikut. Oh, kan ada tidak ikut dengan kita. Ha, sebab tak qaid, yang tak ada qaid pun. Qaid tu main mana tu? Qaid tu main mana? Tambah sendiri qaid. Dan kalau ulama-ulama Azhar tak mau ikut sebab ni bukan geng kita. Jadi tak boleh ikut ulama Azhar. Syekh Ali Jumaah, kamu tahu dia boleh tulis apa dalam Facebook. Bal'am Ibni Ba'uraq ditulis. La ilaha illallah. Ni yang terbaru. Panggil Ustaz Somad. Kemudian ada seorang ni tulis dalam Facebook dia. Tak nama Syekh Ali. Kemudian tulis. Ni Bal'am bin Ba'uraq. La ilaha illallah. Dia samakan Syekh Ali Jumaah dengan orang yang kufur. Ini tahap yang berat. Ini balik Azhar. Sebab tu saya kata, kefahaman kepada benda yang tersebut tadi ni, itu bukan benda kecil sebenarnya. Dia akan bawa kepada hujung natijah yang buruk kepada penuntut ilmu tersebut.
dan kemudian dia akan menafikan semua orang yang buat kerja tadi hanya kerana untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala, itu tidak dianggap mempertahankan agama lagi. Selagi mana tidak mengikuti apa jalan yang juga syarat yang telah ditetapkan, maka kamu buatlah apa pun, kamu lahirkanlah hasil apa sekalipun, kamu tetap tidak akan melakukan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kerana kamu tidak ikut kami. Faham? Macam ni yang diajar? Tak. Masyaih yang bersambung silsilah keilmuan mereka dengan baginda Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang menyebutkan tentang perkara tadi. Itu saya pesan kepada tuan-tuan semua, jaga-jaga. Nah, hati-hati dengan istilah-istilah yang mana dibuat-buat tadi adalah untuk nak kepentingan kelompok yang tertentu. Kita kena jadi alim yang munsif. Faham? Alim yang munsif, yang insaf. Tak betul kata tak betul. Betul kata betul. Nah, jangan jadi alim yang muyul. Yang tu kena ada. Baik kamu nak pegang yang mana, kamu nak sokong yang mana, silakan, tak ada masalah. Kerana tu hak kita masing-masing. Cuma kalau kata salah, tetap kena kata salah. Mana boleh kata hak salah tu betul? Betul tak? Kan nak kata hak salah pun betul, kerana ni kelompok kita. Jadi kena pertahan juga walaupun tak betul. Mana boleh macam tu? Kita akan lahirkan lagi generasi yang akan sama juga seperti itu. Rahimahullah Ta'ala kepada para ulama Al-Azhar Al-Sharif yang telah membimbing umat ini dengan kebenaran dan juga kebaikan. Sebab tu kata sebahagian ulama, Al-Jama'ah juga dengan makna Al-Haq. Nah, walau kana wahidan, walaupun kamu seorang. Sebab tu Sayyidina Ibrahim AS disebut Al-Ummah, walaupun dia seorang-seorang. Baik, macam mana kata jemaah tu dengan makna ramai-ramai? Nah, Sayyidina Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan ummah oleh Nabi SAW. Bahawa dia Mu'az adalah ummah. Kita tak kata kita sama dengan beliau, tidak. Cuma sekarang ni kita ni mengorak ke arah tu untuk nak bina kaki tangan dan sebagainya kepada ummah tersebut. Ni duduk macam ni ramai-ramai, main mengaji, tuntut ilmu, betulkan niat kita kerana Allah, tidak mau kerana syurah. Ni disebut ni semua. Ni kita akan sebut ni. Kan ni, kita masih dalam niat lagi ni. Niat waktu belajar. Apa tujuan kita belajar ni? Tujuan kita adalah untuk mengelakkan kejahilan bagi diri kita. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan redha Allah. Tujuan kita untuk menghidupkan agama Allah. Orang yang mengaji ni, dia tak akan pikir mereka untuk hidup agama Allah. Nampak? Yang akan hidup agama Allah, kalau niat dia tak betul, dia memang main tujuan dia ke Azhar adalah untuk nak jalbil manfaat di dunia, untuk nak dapatkan manfaat dunia. Yang ni memang fasad niat dia ni, dan kena betulkan niat tersebut. Dan guru yang mengajar orang yang macam ni seakan memberikan pedang kepada perompak, memberikan pistol dan juga senapang kepada orang yang akan membunuh orang. Maksudnya guru tu musyarik sekali dengan dosa ketika mana murid tersebut melakukan dosa, sebab mengajar murid yang tidak betul niat dia. Dan ni kadang-kadang ada amarah dia, ada tanda dia yang ditunjukkan oleh murid tersebut. Baik, adakah semua mesti dihalang kalau murid tadi betul tidak betul niat dia? Tak, kata ulama. Kata Imam Badruddin Ibnu Jama'ah radhiyallahu anhu, kata beliau jangan dihalang. Teruskan mengajar dan juga bersihkan hati murid tersebut, kerana kemungkinan dia akan beri manfaat kepada umat. Kerana dia tidak panduan, tak ada panduan. Sebab tu kena mengaji. Sebab tu kena ada bimbingan, kena ada guru, kena mengaji. Nah, kena mengaji. Hak tu saja nak pesan. Yang kita duk pesan dan sebagainya, hak tu saja. Berkelahi kan ni? Tak berkelahi. Ni pesan. Ni duk rasa berkelahi ni siapa dia? Kita orang tak faham. Boleh? Hei, kita pun tak faham lah. Kata ke orang buat panggil, duk kata ke orang jangan potong. Kita pun buat panggil potong juga. Ha? Panggil kerajaan lama. Ada bahasa dia pun. Ya, dulu kan macam tu. Ha? Jadi jenis potong juga. Eh, tak dengar habis pun tak apa. Sama aja ulang-ulang JC. Ulang-ulang JC. Cuba dengar habis-habis. 21 minit tu. 21 minit boleh tiap. Hak ni pun sama juga. Tak apa, cukup lah tu. Padar. Padar dah untuk kita tahu, kata, oh ini rupa je pegangan dia. Hujung sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Buat keluar ayat. Nah, kemudian amal islami suruh apa ni, Allah ayat dia tu ingatlah. Kemudian amal jama'i, alaikum bil jama'ah, guna hadis jama'ah tu. Yang jama'ah tu sebagai ulama kata ahli sunnati wal jama'ah. Ha? Ha?
al-haq. Al-jamaah dengan makna jamaatil muslimin, bukannya jamaah yang tentu. Allahu a'lam. Khairlah insyaAllah. Ala kulli hal, kena sedar diri lah. Nah, kena sedar diri. Kalau macam basic macam tu pun kita masih tak selesai. Nah, bukan payah. Dalam Google pun kalau cari alaikum bil jamaah dan sebagainya tu tadi ni, boleh buka balik Google, tengok balik syuruh hadis. Buka kitab-kitab dalam Google yang ada PDF tu. Belungguk syarahan ulama dalam tu. Disebutkan sesuatu. Nah. Jangan tambah ke ikut dah. Baca bagi betul. Baris bagi kena. Nah. Sama juga dengan orang perempuan. Jangan sibuk sangat benda-benda yang tak sepatutnya bagi kamu. Tiru orang perempuan yang dulu ni. Nah. Perempuan Zabit hafal irsyad. Kita hafal nak tahu. Ha? Safinatun Najah pun jam. Jangan kata irsyad. Nak suruh Fathul Qari pakai tobat lahum. Dia tengok tu macam dengan tengok neraka. Ya. Ha. Jadi cukuplah. Cukuplah dengan memberikan kejahilan kepada umat ni. Cukup. Nah. Berikan peluang kepada para penuntut ilmu ni untuk tuntut ilmu semua-semua. Saya tak suruh lawan persatuan. Sikit pun tak ada perkataan suruh lawan persatuan. Nah. Persatuan ni pun fardu juga. Kifayah juga untuk nak buat kerja tu, nak bantu kawan-kawan ni. Tapi jangan duk buat alasan fardu kifayah tu, tinggal fardu ain dia tu. Faham? Ni kalau tak buat ni saqata 'anil baqin. Nah. Kami buat ni idza fa'ala al-ba'd saqata 'anil baqin. Masya-Allah tabarakallah. Fardu ain pergi mengaji. Tak apalah, masing-masing dia ada kebolehan masing. Ni bukan seorang cakap je wei. Dia bukan seorang. Kalau seorang pun cakap yang macam tu, dah kira dah dalam mantik. Faham? Kalau seorang boleh macam tu, kata macam tu, dah kira betul dah ucapan kita tu. Maksud dia ada seorang dah kata. Jadilah seorang pun. Tapi maksudnya bukan seorang. Dia ada warisan. Faham? Dia ada warisan. Pewaris dia tu ramai. Nah, pewaris dia ramai akan main macam tu. Salah dia tu. Nak buat fardu kifayah, buat silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan tinggal fardu ain kita di sini menuntut ilmu. Sebab tu tujuan kita datang. Tujuan kamu kalau datang ke sini kerana kamu nak jadi pimpinan dan sebagainya, baik kamu jadi pimpinan di Malaysia tu, lagi senang ambil masuk belah raya. Jadi pimpinan negara tu. Nah. Dengan parti yang kita ikut dan sebagainya. Ha, macam tu. Tapi dah datang sini. Datang sini untuk apa? Okay, ambil pengalaman. Silakan, tidak ada masalah. Kita tak larang. Bagus. Ambil pengalaman, duduk dengan ni macam mana nak bermuamalah dalam masyarakat, macam mana nak sabar tanggung kutukan dan juga celaan, nah, dan sebagainya, sabar. Kemudian macam mana nak urus masa kita yang baik untuk kita belajar dan sebagainya, kerana ini keperluan kita yang paling utama dan juga ini kepentingan kita datang ke sini, dan ini adalah tujuan utama kita datang ke sini. Jangan lupa yang tu. Nah. Kemudian sir ala barakatillah. Siru ala barakatillah. Sila, jalanlah dengan apa saja jalan yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Qum haisu aqamakallah fi. Ha. Jangan jadikan tu alasan tu kita nak tinggalkan semua kerja yang sepatutnya kita lakukan. Itu saja kita pesan. Nah, ha. Kita suruh lawan satu. La ilaha illallah. Tak ada perkataan keluar daripada mulut saya ni suruh lawan satu. Ha. Boleh? Suruh mengaji. Takkan bila suruh mengaji maknanya lawan satu. Eh, ini lazim malzum kok mana ni? Takkan bila saya tegur bab amal islami, amal jama'i dan amal ijtima'i, yang mereka tak faham tu bahasa tu tadi, uslub tadi ni, uslub apa dia? Saya kata, saya pun tak faham. Oh, dia kata, oh, memang patutlah tak faham. Oh, dia jenis literal. Nah? Jenis tak faham konteks. Dia faham teks. Dia. Tak faham konteks. Faham teks, cara kita sebut. Dia tak faham cara ayat tadi nak sebut kata, perli ke tak perli. Nah? Cukup. Cukup-cukup pun setengah jam. Beletik tu saja. Minta maaf lah. Kerana apa ni, saya tak mau tulis balik, malah tulis. Sebab apa malah tulis? Sebab bila tulis tak baca pun. Kalau tulis macam tu kena panjang macam dia tulis. Dia tak apalah pakai petik ayat Quran. Petik ayat Quran kat kapiak buh, petik ayat Quran kat fasik bubuh. Oh, semua kena. Kita ni, saya bahagian tafsir. Baru masuk di Usuluddin. Di apa ni, yang bahagian dirasat uliah, bahagian tafsir. Nah, walaupun di kuliah mengaji Mafatihul Ghaib, mengaji Ruhul Ma'ani, mengaji kitab-kitab tafsir dengan para ulama Syekh Abdul Fattah Awari,
Syekh Mukhtar apa ni Marzuq Abdul Abdul Hamid Abdul Halim mengaji dengan daripada ni ulama-ulama besar tafsir di Al-Azhar, Syekh Muhammad Said Sabtan baru ni ada di majlis apa ni majlis apa ni Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Zaki Ibrahim baru ni saya tengok ada gambar dia duduk sebarihat dia antara guru di Rasat Ulia dan sebagainya. Ni walaupun kita dalam bahagian sebut kita nak petik ayat Quran nak buh dalam ni kita pun jadi ish tauba nak berani je. Nak kena buka dulu tafsir sesuai tak kena letak ayat ni, letak dia kena ke pada makna dia, sesuai ke kena letak ni nak kena guna untuk orang Islam, kena perhati semua, bukan pakai ambil petik tengok ayat ni rasa macam nak kena ni buh tu dia tengok ayat kat kapiak. Yang ni yang Syekh Usama. Ha, bila sebut Syekh Usama, dia kata, oh tengok Syekh Usama, patutlah pun. Ha, tengok tu. Bila sebut Syekh Ali Jumu'ah lagi ya. Nah. Sebab tu para masyarakat tengok dia sebut dah, siap-siap ada dalam kitab dia pun. Antara sifat bagi orang-orang yang terputus jalan mereka dengan Ahli Sunnah wal Jamaah yang utama ni, mereka akan suka menakalkan ayat-ayat yang kepada kufar, kepada muslimin. Dan akhirnya akan mengeluarkan orang-orang tertentu daripada, walaupun secara zahirnya mereka tidak mengkafirkan, tidak memurtadkan orang, tetapi perkara tersebut membawa ke arah tu. Karena digunakan bukan pada fungsinya. Tak kena. Ha? Tak kena. Wasak. Baik. Baik, terus baca. Wayanwi bihi. Dan hendaklah ia meniatkan. Jaga-jaga anak dua kelompok ni. Alim mutahattik, jahil mutanasik. Dua ni sangat baik. Lebih berat jahil mutanasik. Lebih berat orang jahil yang mutanasik. Ha, ini lebih berat. Karena alim, walaupun kata Nabi SAW, dalam hadis Nabi sebut, ittaqu dhallatal alim. Takutlah kamu. Jaga-jaga kamu. Jadi makna boleh tak banyak. Ittaqu dhallatal alim. Ini maksudnya kamu kena berjaga-jaga daripada gelinciran orang alim. Maksudnya kamu jaga diri kamu, jangan terikut dengan gelinciran tersebut. Yang kedua, jaga lidah kamu. Jangan kamu celah mereka dengan kegelinciran mereka. Karena gelincirnya alim, kemungkinan dia akan selamat dengan ilmu dia nanti. Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Gelincir lidah kamu yang jahil, kamu tak akan selamat lagi. Faham? Itu hadis ittaqu zallatal alim. Ya jaga. Gelinciran mereka, mungkin kamu selamat. Allah Ta'ala akan selamatkan dia nanti dengan ilmu dia. Dengan rahmat ilmu tersebut, Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Tapi gelincir lidah kamu dengan mencela mereka, kamu akan selamat? Tak, tak akan selamat. Takut kamu tak selamat nanti. Ha? Itu maksudnya. Terus. Bermula keduanya. Ah, dah habis dah tu. Dan hendaklah. Dan hendaklah ia meniatkan dengan kerana menuntut ilmu itu akan syukur atas nikmat akal dan sehat badan. Ya. Dan jangan ia meniatkan dengannya supaya berhadap manusia kepadanya. Ya. Dan jangan kerana mengumpulkan harta dunia dan kerana dapat kemuliaan daripada sultan dan lainnya. Allah. Ini tengoklah. Ini kita hadirkan niat-niat tersebut. Yang kita dah niatkan sebelum ni untuk ibqa al-Islam dan sebagainya. Dan kemudian ni antara niat dia lagi. Nah. Dan syair tadi bersempena dengan Islam tidak akan boleh ditegakkan dengan kejahilan. Agama tak akan tegak dengan kejahilan. Taqwa dan juga salah tak akan boleh berlaku dengan kejahilan. Maka dikeluarkan syair ini. Lepas tu kata Syekh, wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan kemudian niatkan ketika belajar tadi untuk apa? Syukru ala ni'matil aqli. Untuk kita bersyukur dengan nikmat akal dan juga sohbati sehatil badan dan juga nikmat kita diberikan kesihatan tubuh. Masih muda belia lagi. Nah, yang ni waktu yang sangat fresh untuk kita tuntut ilmu dan pengalaman. Bukan waktu ni untuk kita nak mula nak macam Allahumma salli ala Muhammad, macam kita ni sangat berpengalaman. Melainkan kita kena bergabung pengalaman kita dengan orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Karena gabungan kita dengan mereka bermakna gabungan kita dengan ilmu dan juga hidupnya mereka. Faham? Tu. Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaih. Jangan diniatkan untuk orang berpaling dan juga memandang kepada dia. Panggil dia ini alim. Sebutkan dia dengan sekian-sekian. Karena dia lihat ada orang tu menjadi terkenal dengan ilmu, maka saya pun nak jadi macam tu. Saya pun nak jadi macam tu, nanti saya pun terkenal. Kemudian saya pun nanti boleh juga untuk nak duduk di depan, cakap dan sebagainya. Kata Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, kata beliau, waktu ketika saya menuntut ilmu, saya tidak pernah berniat langsung untuk duduk di atas mimbar berkhutbah. Saya tidak pernah berniat langsung untuk duduk di depan mengajarkan umat. Saya hanya menuntut ilmu karena beribadah kepada Allah. Karena ini adalah min naw'i ta'abbud.
Ini salah satu bentuk ta'abbud kita kepada Allah. Niat untuk ibadah. Ini kata Syekh Abdullah Sirajuddin. Dan kemudian kata Syekh Ahmad Mamduh kepada saya, ta'abbadan Allah bitalabil ilm. Kita beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu. Niatkan ini, menuntut ilmu ni ibadah. Niatkan itu. Maka selesai. Nah, selesai perkara tersebut. Dengan niat untuk orang nak. Dan bila kita jadi macam tu, tengok-tengok kita tak terkenal nanti, kita akan jadi marah. Kenapa saya tak terkenal? Saya mengaji punya pulun, tak terkenal. Tengok-tengok ada orang lebih terkenal, dia mengaji tak pulun pun. Biasa-biasa lah, tapi mengaji juga. Cuma terkenal lebih pada saya. Ha, mula waktu tu dia akan main hasad dan sebagainya. Kenapa? Kerana niat tak betul. Waktu mengaji. Waktu kamu tengok orang yang hasad perangai macam ini, dilihat balik kepada niat dia waktu ketika dia belajar. Apa tujuan kamu belajar? Kamu kena duduk sorang-sorang bincang tentang diri kamu tu sendiri. Bukan suruh orang korek. Kita sendiri kena bincang. Nah, duduk sendiri bincang balik. Kenapa saya jadi nak jadi macam ni? Kenapa saya bila tengok ada orang ni lebih dalam ilmu dan sebagainya, saya jadi nak benci dan juga saya jadi nak hasad kepada dia? Kenapa jadi macam tu? Nah, sedangkan semua ni telah ditetapkan oleh Allah. Rezeki Allah Ta'ala bagi masing-masing. Ilmu ni rezeki. Nah, ilmu ni rezeki. Liqa kita dengan guru tu rezeki. Faham? Rezeki. Yang Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Faham? Kita boleh duduk dengan seorang guru. Yang guru tu boleh bagi masa kepada kita dan sebagainya. Tu rezeki. Dan bila mana telah ditarik nikmat tersebut pun kita tahu. Tidak boleh berliqa dengan mereka tersebut adalah satu azab yang berat sebenarnya pada kita. Betul tak betul? Lebih berat lagi ketika mereka telah dia jemput oleh Allah Ta'ala. Tu lebih berat lagi. Faham? Faham ditarik rezeki tersebut. Ditarik terus rezeki tadi daripada kita. Jadi, jangan main-main benda tersebut. Jadi, fikir balik. Oh, kenapa saya nak kena dengki dengan orang? Kalau orang tu diberi Allah Ta'ala kelebihan dengan ilmu dan sebagainya untuk bimbing umat, alhamdulillah, khair. Karena dia telah boleh melakukan kerja yang kalau orang lain tidak boleh buat kerja tersebut, dia boleh buat. Kawan-kawan dia telah menyelesaikan dan juga mengangkat dosa sebahagian orang ataupun semua orang daripada terlibat dalam dosa kerana tidak mampu menyampaikan seperti yang dia sampaikan. Boleh? Ha? Ini nak dengki dengan orang tu, nak dengki dengan orang ni dan sebagainya. Masing-masing, relax. No? Oh, ni balik-balik nak jadi Ustaz Somad terus, letih. Dia balik, nak kuliah dia mesti ada 100,000 orang. Oh. Nah, kalau main 7 orang pula, main lekeh-lekeh pula, kerja nak marah. Oh, kerja nak kata. Nah, saya mengaji punya jauh lama, main 7 orang kan? Syekh Ali Jum'ah mula mengajak di Masjid Azhar, 15 orang. Kata Syekh Ahmad. Masa mula-mula kembali ke Azhar. Syekh Ahmad cerita kat saya, dia kata, surat tu pun duk ada lagi. Surat minta kepada Wazir Awqaf pun ada lagi. Tengok Syekh Ali, walaupun dia dah ada pangkat yang besar pada waktu tersebut, dah jadi penasihat mustasyar kepada Wazir Awqaf waktu tu Syekh Hamdi Zadzuk, tapi masih buat surat untuk nak minta kerana ni undang-undang. Nak buat majlis macam ni kena ada undang-undang. Jadi dia buat surat dan sebagainya. Letak. Surat tu kata Syekh Ahmad, saya simpan lagi sampai sekarang. Ada surat-surat tersebut yang Syekh minta izin dan diberikan izin oleh pihak apa ni, polis dan juga kerajaan pada waktu tersebut. Dan kemudian barulah Syekh mengajar pada waktu tersebut. Faham tak? Al-Imam Sya'rani rahimahullah sebut dalam kitab beliau Minanul Kubra, cerita berkenaan dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Waktu ketika Imam Abu Hanifah dihalang oleh imam pada waktu tersebut, oleh pemerintah pada waktu itu untuk mengajar, untuk bagi fatwa, anak dia tanya soalan. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai anak, aku tanya kepada Fulan bin Fulan. Jangan tanya kepada aku. Karena imami yamna'uni minal fatwa. Atau minal futiyah. Karena imamku menghalang daripada fatwa. Saya dihalang oleh khalifah untuk berfatwa. Walaupun saya bercanggah dengan dia dalam pandangan, tapi bila mana dia bagi arahan kepada saya tidak boleh bercanggah dengan urusan tersebut. Imami yamna'uni minal fatwa. Selesai. Faham? Jadi dia tak bagi fatwa pada waktu tersebut. Para guru kita ada yang macam ni. Ya, akhlak ni maurus. Akhlak ni maurus. Yang ni takkan boleh melainkan diwarisi. Tapi mewarisi dengan apa ni, membenci kepada, maaf saya sebut, membenci kepada pemerintah yang memerintah pada waktu tersebut hanya dengan kebencian yang bersifat dengan peribadi dan sebagainya, ini tidak diajar dan juga tidak dituntut dalam agama sebenarnya. Kita nak membenci, kita nak bercanggah, silakan, tidak ada masalah. Tapi
sampai membawa kepada urusan pribadi dan sebagainya, tu bukan bukan apa ni, bukan sikap yang ditunjukkan oleh para salafus soleh yang terdahulu. Ha, itu maksud. Itu kalau kita tengok macam Syekh Yusri, waktu kalau orang tanya sebahagian masalah kepada dia, akan kata apa? Idhab ila daril ifta. Pergi ke darul ifta, tanya di sana. Tengok. Syekh kita dia ada pembahagian. Ada benda yang kalau dia boleh jawab, dia jawab terus. Pada waktu perlu jawab, jawab terus. Ada benda yang perlu kepada kepada tafsir dan sebagainya, idhab ila daril ifta. Maksudnya diberikan kepada umat ini pengajaran agar mereka tahu bagaimana nak menyusun soalan mereka ini, kepada siapa mereka nak kena pergi. Faham? Ini kita pun tumpang juga, duk hentam orang-orang dalam dalam apa ni, dalam jabatan fatwa dan sebagainya. Tolih-pelih lah kan. Jadi maksudnya kita orang panggil apa, tidak betul-betul beramal seperti mana yang telah disebut oleh para ulama kita. Boleh? Terus. Wala istijlabahu tamid dunia, dan bukan diniatkan untuk kita mencari keuntungan dunia, nah, harta dunia. Wal karamata inda sultani wa ghairih, dan juga wala al karamah, maksudnya bukan tujuan dia juga untuk mendapatkan kemuliaan di sisi sultan, inda sultan, hanya semata-mata nak dapat kemuliaan di sisi sultan, nak bagi pemerintah pada waktu tersebut mengangkat dan juga memuliakan dia. Maka kalau niat dia sebegitu, maka tidak dibenarkan, dan kemudian ini akan merosakkan perjalanan menuntut ilmu bagi penuntut ilmu tersebut. Faham? Itu maknanya. Wa qala Muhammad ibn al-Hasan, terus, dan telah berkata Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, jikalau manusia semuanya hambaku, nescaya aku merdekakan sekalian mereka itu, dan aku berlepas diri daripada sekalian wilayah pusaka mereka itu. Jadi apa kaitan ucapan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullah, murid Imam Abu Hanifah ini, dengan perkataan sebelum ni? Apa ni relevan dia sebut perkataan tersebut? Adalah untuk dia menegaskan kembali bahawa apa-apa yang belajar kerana untuk menuntut harta dan sebagainya ni, maka tidak ada apa-apa faedah. Jadi kata beliau, "Law kana an-nasu kulluhum 'abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu 'an wala'ihim." Jadi kalau semua manusia ni hamba aku akan bebaskan mereka, dan aku akan bari, lepaskan diriku daripada wala' mereka. Nah, daripada menjadi jadi apa ni, wali kepada mereka. Nah, jadi wali kepada mereka dan sebagainya. Jadi makna apa? Untuk apa? Untuk tidak mau memandang kepada dunia, dan juga tidak mau memandang kepada populariti dan perhatian manusia kepada dia. Faham? Itu maksud yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani rahimahullahu ta'ala. Terus. Dan kerana barang siapa mendapat kelazatan ilmu dan amal dengan dia, nescaya sedikitlah gemarnya pada barang yang di dalam tangan manusia. Maka ini sebabnya. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ وَجَدَ لَذَّةَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ قَلَّمَ يَرْغَبُ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ. Kerana dia lazatnya ilmu tadi. Sebab tu sebahagian ulama kata, kalaulah para raja tahu apa yang kami dapatkan, maka mereka akan memotong tengkuk-tengkuk kami untuk dapatkan apa yang kami dapatkan. Nah, kalau mereka tahu apa yang kami dapatkan, lazatnya, berharganya benda yang kami dapat, mereka akan potong tengkuk kami untuk ambil benda tersebut. So akan sanggup berperang untuk dapatkan benda tadi. Tapi kerana benda tak nampak, nah, maka sebab tu orang abaikan. Orang abaikan. Terus. Insyadana telah membacakan akan kami oleh Syekhul Imamul Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Ismail As-Saffar Al-Ansari akan suratnya bagi Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, akan syair, "Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minal rasyadi, fayala khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi." Maknanya, barang siapa menuntut ilmu bagi negeri akhirat, nescaya dapat keuntungan ia dengan kelebihan daripada kebenaran atas agama. Hai kerugianlah bagi yang menuntutnya supaya mendapat kelebihannya daripada sekalian hamba Allah. Ya, kata Syekh Al-Imam, Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hammad ibn Ibrahim ibn Ismail As-Saffar Al-Ansari
akan suratnya bagi Abu Hanifah rahimahullahu taala akan syair, man talaba al-ilma lil ma'adi faza bi fadlin min ar-rashadi faya liqusran liqusrani talibiha talibihi linaili fadlin min al-ibadi. Ya, ugilah pada orang yang hanya menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan sesuatu daripada ibad, sedang kita nakkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini darajah, darajah ikhlas tu berbagai. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah dalam Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah, kata beliau, yang lebih ikhlas lagi nasiyal ikhlas. Nah, dalam disebut dalam kitab Ma'alim Irsyadiyah, al-ikhlas faqdul ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas adalah faqdul ikhlas. Ikhlas itu hilang ikhlas. Maksudnya lupakan ikhlas terus. Itu ikhlas. Maksud dia tak ingat kata dia ikhlas. Maksud tu ikhlas dalam ikhlas. Ha? Hak tu sangat suka. Lepas tu kata, bila ditanya kepada Sayyidina Jibril AS oleh baginda Rasul tentang ikhlas, maka Sayyidina Jibril kata, nanti dulu sebelum saya bertanya kepada Allah, dia tanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengatakan, ana al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah sir daripada asrar-asrarku. Rahsia daripada rahsia-rahsiaku. Bukan benda keji. Terus, Allahumma illa Allahumma. Ha, tapi adakah menuntut pangkat ini dilarang mutlak? Ha, bagaimana? Adakah dilarang mutlak menuntut? Maksudnya kalau mengaji tak boleh tuntut pangkat. Jadi kalau balik nanti, kalau orang nak lantik jadi khadi dan sebagainya, jangan dia ambil. Karena ni maksudnya bahaya. Sebab nanti kamu akan disebut, kata kamu rupanya, oh ini tujuan belajar. No? Tujuan dia nanti ada kerja boleh pergi minta kerja. Oh. Lepas tu kata dia jadi khadi, tak boleh jadi mufti, tak boleh jadi apa ni, orang yang ada pangkat dan kedudukan dalam agama. Memang tak boleh kan? Tak. Cuba tengok apa dia yang disebut oleh Ali Imam. Allahumma, melainkan apabila ia mencari kemegahan kerana hendak menyuruhkan akan kebajikan dan menegahkan akan kejahatan, meluluskan akan perkara yang sebenarnya, dan kerana memuliakan agama bukan bagi dirinya dan hawa nafsunya, maka iaitu harus yang demikian itu dengan kadar barang yang mendirikan dengan dia akan menyuruhkan kebajikan dan menegahkan kejahatan saja. Dah, tengok. Kata Syekh, Allahumma illa idza talaba al-jaha lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ha, kecuali kalau dia tuntut pangkat dan kemegahan tersebut adalah untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau dia tak pegang pangkat tersebut, maksudnya kemungkinan akan tidak mampu untuk dia nak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dia pegang dengan tujuan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar wa tanfidzil haqq wa i'zaziddin, dan juga untuk meninggikan agama Allah dan juga melaksanakan kebenaran. La li nafsihi wa hawa, bukan hanya untuk dirinya, bukan kerana diri dan juga hawa nafsunya. Fa yajuzu zalika bi qadri ma yuqimu bihi al-amra bil ma'ruf wa an-nahya 'anil munkar. Maka pada waktu itu harus yang demikian itu dengan qadar barang yang mendirikan dengan dia akan menyuruhkan kebajikan dan menegahkan kejahatan saja. Bukan lebih daripada itu. Maksud, kalau dia bercampur aduk dengan niat yang tidak betul, tak boleh. Boleh? Tapi kalau kata tujuan dia dapatkan benda tersebut adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan dengan adanya pangkat tersebut, umat ini akan semakin mengikuti ajaran agama Allah Ta'ala. Umat akan dipimpin dengan baik kalau dia pegang pangkat tersebut. Ya, silakan khair. Tapi betulkan niat kita. Kerana itu. Jangan lebih pada itu. Jangan lebih kerana, oh kalau dapat pangkat ini, gajinya besar. Kalau dapat pangkat ini, nanti saya akan dapat ini dan ini. Kemudahan ini, 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 ini. Oh, maka ada lihawa. Kerana nafsunya. Hak ini yang kena dipimpin betul-betul. Dijaga elok-elok. Yang ini sangat berat. Kulluna insan. Kita semua manusia. Biasa benda tersebut, perasaan tu akan main. Apa tujuan belajar? Dia untuk tahu, kata ini penyakit. Faham? Jadi waktu kita datang penyakit tersebut, kita tahu ini penyakit pada waktu tersebut. Jadi penyakit takkan nak biar. Nak kena buang. Takut jadi kanser nanti. Jadi kena buang cepat-cepat. Kena cegah cepat-cepat. Tapi kalau dia tidak tahu tentang ini penyakit, maka dia ingat penyakit itu adalah sesuatu yang baik bagi diri dia. Maka akan merosakkan diri dia pada waktu tersebut. Faham? Itu tujuan kita mengaji. Itu tujuan dapat pimpinan daripada para guru. Kerana mereka ni orang yang sampai kepada Allah. Orang yang doa-doa mereka ni doa-doa yang kita harapkan. Jadi kalau mereka doa kepada, moga Allah Ta'ala bagi pimpinan kepada kamu dalam agamamu. Moga Allah Ta'ala jaga kamu dalam agamamu.
Mungkin berkat doa mereka, Allah Ta'ala akan pimpin niat kita dan juga hati kita seperti niat-niatnya mereka. Atau ada sebahagian ulama yang berdoa, ya Allah, samakan murad saya dan niat saya seperti niatnya guru saya. Apa niatnya guru saya, itu niatnya saya. Ya Allah, pimpin saya ni seperti niatnya Syekh Ali Jumaah, contoh. Apa yang diniatkan oleh masyayikh, itu yang saya niatkan dalam kehidupan. Boleh. Ya Allah, niatkan saya seperti mana niatnya Al-Imam Abdul Wahab Sya'ran rahimahullah. Seperti mana dia niatkan kehidupan dia dulu, saya niatkan seperti mana dia niatkan. Saya nak sebut niat saya tak mampu. Saya gabung dengan niat dia. Jadilah. Bergabung dengan niat orang yang soleh, insyaAllah kita juga akan fi zumratihim. Akan masuk bersama dengan mereka. Faham? Ha? Jadi dapatkan pangkat dan sebagainya bukan dilarang secara mutlak. Sebab tu ada seorang imam, alim, al-habib, apa saya terlupa namanya. Yang mana pernah seorang pemerintah yang zalim pada waktu tu datang ke tempatnya, dia tunduk dan cium kaki alim, kaki pemerintah tersebut. Tujuan dia apa? Dilakukan macam tu untuk menghalang kezaliman si zalim tersebut dilaku kepada orang di tempat dia pada tersebut. Maka dia tunduk dan cium pada kaki tadi dengan tujuan menjaga, bukan kerana zul, bukan kerana menghina diri dia, tidak. Tapi untuk menjaga umat pada waktu tersebut, maka dia tunduk dan cium kaki orang tersebut. Maksudnya, para ulama bila memandang perbuatan tadi dilakukan oleh alim besar yang macam ni, saya terlupa nama, nanti saya balik tengok balik. Maka tidak diletakkan buruk sangka. Takkan letak buruk sangka dulu kepada ulama. Ulama bila buat ni, kita kata baik sangka dulu dengan mereka. Karena mereka tidak akan buat melainkan mereka ni ada panduan. Karena mereka waris urasul anbiya, urasul nabi. Mereka pewaris nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan bila mereka pewaris nabi, nah, maksudnya mereka melakukan ni dengan warisan yang telah mereka dapatkan. Nur tersebut, ilmu yang mereka Allah Taala berikan. Boleh? Oh, kita akan baik sangka ni, tidak. Ulama bagi pandangan, kita buruk sangka pula dengan mereka. Ulama letakkan mauqif yang tertentu, kita pula buruk sangka dengan mereka. Faham? Lepas tu kita nak panduan siapa sebenarnya ni? Ha? Dan ulama' tu pula kena dibahagikan pula. Ni ulama' yang macam ni, ni ulama' yang macam ni. Ada dalam hadis Nabi suruh ikut orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ulama' amilin. Amilin tadi yang maksud dia yang beramal dengan ilmunya. Nah, mengajar, mendidik umat, musallik yang mentarbiah para muridin di zawiyah-zawiyah mereka. Nah, yang duduk di tempat-tempat suluk para sufi, yang duduk di ribak-ribak mengajarkan murid mereka. Baik, ini tak berjuang ke di jalan Allah Ta'ala? Ini perjuangan yang berat dan besar kerana nak melahirkan generasi yang akan berjuang dalam umat. Faham? Tapi kalau kita sempitkan skop, jadi rosak umat. Bila kita perlu kepentingan, kita carilah ulama-ulama untuk dekat dengan kita, untuk kita baik dengan dia. Bila kita tak perlukan, kita celah, kita maki, kita tolak, kita kata macam-macam. Faham? Makan siapa pun kita. Jadi, kena ambil perhatian benda tu semua. Baik. Cuba nak turun. Dah lagi. Sila, baca lagi. Kita nak habis bab ni. Damang syarah panjang. Minta maaf. Tak marah. Saya tak marah. Nah, duk buang dah perasaan tu. Pada semalam lagi. Duk buang. Takut main ni dengan emosi. Kau main dengan ni. Cari cakap je macam tu. Emosi tu. Cakap je macam tu. Kalau emosi dia keluar lagi, berkataan lagi teruk. Ni. Mangkak tu lupakan lah. Mangkak tu contoh. Derian mangkak. Saya kata derian mangkak. Orang Kedah sebut derian mangkak. Jangan jadi derian mangkak tu saja. Orang kata mangkak pok ni. Saya tak kata. So, mangkak pok ni. Itu memang maki lah. Ya? Baik, go baik. Dan sedianya bagi yang menuntut ilmu bahawa ia berfikir pada yang demikian itu,
maka sanya ia belajar akan ilmu dengan kefahaman yang banyak. Maka jangan dipalingkannya kepada dunia yang hina, yang sedikitnya lekas binasa ini. Ya, wa yanbaghi li talibil ilm an yatafakkara fi dhalik. Fa innahu yata'allamul ilma bijahdin kathirin, fala yasrifuhu ila dunya al-haqiratil qalilatil faniyah. Kita dah sukar, susah dalam tuntut ilmu. Ni datang ribuan batu. Nah, langkah laut India, lautan Pasifik. Pasifik lah langkah. Tak ada. Langkah lautan Pasifik. Tak ada. Lautan Pasifik kat mana? Lautan Pasifik belah Amerika. Itu kan? Nah, langkah selat. Apa ni? Laut Merah. Nah, no, langkah ke atas Laut Merah semua sampai ke Bahrul Ahmar dengan Bahrul Laut apa itu dia? Laut pi belah apa-apa, yang penting laut lah. Masa kita naik terbang tengok lautan Hindi lalu semua kali dengan seriau tak seriau. Nak sampai di Mesir tidur. Sampai-sampai meneruskanlah. Nah, apa yang kita dah tidur dalam apa ni kapal terbang tu, teruskan peniduran tersebut. Apa tujuan datang ni? Nah, sekurang-kurangnya dalam setahun kita datang ni, kalau kita balik tiap-tiap tahun, kalau yang tak balik-balik lagi, adalah benda yang dia berhasil. Nah, benda yang dia berhasil, hafalan dia makin bertambah, ilmu dan adabnya makin padat. Nah, akhlaknya makin tersusun dan rapi, masanya semakin teratur, karena dia akan menyiapkan diri dia dengan perkara yang besar pada masa akan datang. Ini bukan benda kecil. Nah, sebab kita bawa apa ni urusan dan juga kesusahannya para anbiya alaihi salatu wassalam, kita membawa sebahagian daripada apa yang mereka rasakan. Nah, itu para Nabi alaihi salatu wassalam membawa ilmu dan juga panduan ditentang oleh umat. Dan jangan heran, zaman sekarang yang membawa jalan yang sama dengan para anbiya ditentang. Nah, baik, terus. Jadi jangan kita tasrif, jangan kita yasrifuhu ila haqirati ad-dunyawiyah al-qalilah faniyah. Jangan kita melorongkan dan juga menjadikan amalan yang sukar ini menjadi habaan mansura disebabkan kerana niat-niat kita yang tidak baik hanya kerana dunia yang fani. Boleh? Dan kemudian terus kata satu syair, maknanya bermula itu dunia terlebih sedikit daripada yang sedikit, dan bermula yang menggemarkan dia itu terlebih hina daripada orang yang hina. Mentulikan ia dengan sihirnya akan kaum dan membutakan dia, maka mereka itu tercengang-cengang dengan tiada dalil. Nah, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adhallu minal dhalili tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Hiya dunya aqallu minal qalil. Maksudnya dunia ni adalah lebih kecil daripada yang kecil, lebih sedikit daripada yang sedikit. Ashiquha adhallu minal dhalil, dan orang yang rindukan dunia ini lebih hina daripada yang terhina. Tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi. Sebabkan dengan sihirnya dunia ini menyebabkan ada sebahagian orang yang terpekak dan juga menjadi buta mereka. Fahum mutahayiruna bila dalil. Dan mereka ini akan bergerak tanpa ada petunjuk pada tersebut, karena dibutakan dengan dunia. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Al-Imamul Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawa dunia ini dipandang oleh arif billah seperti makanan yang diletakkan dengan racun. Arif bila melihat racun diletakkan dalam tu, ada dia nak ambil tak sedikit dunia? Dia tak akan ambil dunia. Dia akan tinggalkan terus. Yang tidak tahu akan mengambil dunia tersebut dan kemudian dimakan racun tadi dengan banyak sehingga dia mati. Tapi bukan kita suruh tinggalkan dunia. Karena dunia mazra'atul akhirah. Nah, dunia ini adalah tempat tanaman kita untuk kita tuai hasilnya di akhirat. Maknanya Islam bukan menolak dunia secara total. Kalau tidak, apa-apa kita nak suruh imarah dunia ni dengan kebaikan. Dijaga bi'ah dunia. Nah, dijaga kebersihan dalam dunia ni. Dan kalau kita tak abaikan dunia, rumah, jangan, tu ke mana tu dunia semua. Jadi Islam tidak berjanggah dengan wakil. Nabi SAW suruh kita bersih. Nabi SAW suruh kita beramal dalam dunia
seperti seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. I'mal fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Seakan kamu akan hidup selama-lamanya. Mana dia pada? Imarahkan dunia ni sungguh-sungguh. Maksudnya apa saja kerja buat kita kena sungguh-sungguh. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Amalkan untuk akhirat kamu seakan kamu akan mati esok. Mana dia pada? Orang yang dah nak mati esok. Malam ni nak tidur? Boleh? Jadi apa ni? Itu keperluan. Terus sikit lagi. Dan sekiranya bagi ahli ilmu bahawa kitab ini penuh dengan syair, nah? Penuh dengan syair. Cuma syekh tuan guru tidak letakkan syair tersebut. Nanti kita akan letakkan. Dalam cetakan nanti kita akan letakkan. Letakkan yang bahasa Arabnya sekali. Sebagai orang panggil apa? Menambahkan faedah lagi. Terus. Dan sekiranya bagi ahli ilmu bahawa jangan ia menghinakan dirinya dengan tamak pada bukan tempat yang ditamakkan, dan ia memeliharakan barang yang padanya itu menghinakan bagi ilmu dan ahlinya. Nah, wa yabghi li ahli al-ilmi alla yuzilla nafsahu bit-tama'i fi ghairi al-matma'. Jangan tamakkan diri terhadap sesuatu yang tidak sepatutnya dia tamak. Jangan tamak dengan dunia tu tak sepatutnya. Dia tamak dengan akhirat. Wa yahtariza amma fihi madhallatul ilmi wa ahlihi. Nah, dan berjaga-jaga dirinya daripada melakukan sesuatu yang mana akan menghinakan ilmu dan orang alim, ahli ilmu yang lain. Nah. Terus. Dan adalah ia itu mutawadhi'. Dan makna mutawadhi' itu antara membesarkan diri dan menghinakan dia, dan bermula memeliharakan diri daripada yang haram pun demikian juga. Boleh diketahui yang demikian itu di dalam kitab al-akhlaq. Jadi sebab ini kesimpulan daripada perkataan wa yakuna mutawadhi'an. Nah, adla yuzil an yakuna mutawadhi'an wa tawadhu'u baina at-takabburi wal madhallati wal 'iffati kadhalik wa yu'rafu dhalika fi kitab al-akhlaq. Maksudnya disebutkan tawadhu' ini dan hendaklah jadi tawadhu'. Tawadhu' ni apa dia? Tawadhu' ni pertengahan di antara takabbur dengan mazallah. Mazallah menghinakan diri. 'Iffah sama juga. Maksudnya sama lebih kurang dengan tawadhu' ataupun menjaga dirinya. Nah, yang ini tidak tafriq dan tidak ifrat. Ini iffah, pertengahan. Jadi kesimpulan daripada ini apa dia? Sifat yang baik, sifat yang mulia ini adalah pertengahan di antara dua sifat. Sifat yang mulia ini adalah pertengahan di antara dua sifat. Yang tidak elok dan juga yang buruk. Yang apa ni, yang melampau dan juga yang terlalu buruk. Contohnya bakhil. Nah, kalau lawan bagi kalau kata karam iaitu tidak bakhil dan tidak israf. Nah, duduk tengah-tengah. Itu karam. Boleh? Ataupun jud. Jadi dia tidak bakhil dan masuk berlebih-lebihan sangat jaga harta dia, dan juga tidak israf. Maksud sampai memboros dan sebagainya, tak? Dia pertengahan. Boleh? Saja'ah, berani, tengah-tengah juga di antara terlalu sangat dan juga dengan penakut. Nah, jur'ah dan juga al-jubun. Penakut. Dia tengah-tengah apa dia? Syaja'ah. Faham? Nanti lagi tengok semua sifat-sifat tersebut akan dia akan berada di tengah di antara dua. Wa khairul umur awsatuha. Yang terbaik adalah yang pertengahan tersebut. Boleh? Itu kesimpulan daripada wa yakun. Terus ansyadani syaikhul imam, dan telah membacakan oleh syaikhul imamul ajalul ustaz ruknul Islam yang dikenal dengan peraturan adabnya yang terpilih akan syair bagi dirinya. Maknanya sungguhnya itu syair terjemah tu. Syair terjemah tu dengan peraturan adabnya yang terpilih tu yang dikenali dengan peraturan apa ni, dengan mana tu, yang dikenal dengan peraturan adabnya, dengan peraturan adabnya yang terpilih. Tak, sebenarnya itu terjemahan. Ikatnya sebenarnya dia dikenal dengan namanya Adibul Mukhtar. Faham? Jadi buh dalam kurungan tu. Maksudnya Allahu a'lam, pada pandangan kita yang apa ni, yang dhaif ini, tak sepatutnya diterjemahkan perkataan tu. Kalau diterjemahkan pun dikekalkan. Adibul Mukhtar yang bermaksud ini. Maksudnya dia digelar Adibul Mukhtar. Bukannya apa ni disebut dengan tu. Jadi kata al-Imam Ruknuddin al-Ma'ruf bi Adibil Mukhtar. Maksudnya kalau disebut oleh orang ramai, qala Adibul Mukhtar, siapa? Ruknuddin. Jadi tak perlu terjemah. Menghinakan apa ni, menghinakan.
dengan peraturan adabnya yang terpilih pada semua tu, hak tu terjemahan balik kepada tu. Jadi mungkin apa ni tuan guru terjemah tadi untuk nak bagi faham tentang makna tadi, sebenarnya tu gelaran bagi nama dia. Jadi nama patutnya tak diterjemahkan. Kalau tidak terjemah, nama kita pun kena terjemah juga. Muhammad Nazrul, iaitu yang terpuji, nah, kemudian Nazr. Dan juga yang jarang-jarang ditemui. Sungguh memang jarang ditemui. Ataupun yang sedikit maksudnya, qalil. Karena Nazr pada perkataan bermakna qalil. Nazr maksudnya qalil. Nun Zairah. Itu diambil perkataan Nizar, Sayyidina Nizar, datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bila mana dibuat apa ni jamuan makan sempena menyambut kehadiran dan juga kelahiran Sayyidina Nizar, kata ayah beliau, hadza nazrun na bi bi apa ni binisbati hadza alwalad. Hadza nazr. Hadza nazrun katanya. Ini kecil, sedikit dibandingkan dengan kemuliaan budak ini. Maksud dia panggil sedikit sangat dibandingkan dengan dia. Maksudnya ini yang panggil Syekh Aziz, maksud itu nazr maksudnya Aziz. Jadi nak terjemah nama kita semua jenuh. Nama kita tidak terjemah, terus dia sebut. Macam tu juga di sini. Dan kemungkinan ni Syekh hanya nak, tuan guru hanya nak terjemahkan tadi, dan kita patut letakkan di bawah nota kakinya pandangan tersebut. Syi'ran li nafsihi, syair yang telah beliau sendiri apa ni dendangkan terus, inna tawadhu'a, sungguhnya merendahkan diri itu daripada bahagian orang yang takwa Allah, dan dengan dialah ia naik kepada pangkat yang tinggi. Mari Ustaz baca dulu dia punya syair, kemudian baru terjemah. Inna tawadhu'a min qisalil muttaqi, wa bihi at-taqiyu ila al-ma'ali yartaqi. Wa min al-ajaibi 'ujbu man huwa jahilun fi halihi ahwa as-sa'idu am as-syaqi. Am kayfa yukhtamu 'umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Fal-kibriya wal-kibriya li rabbina sifatun lahu makhsusatun fatujanniban ha wattaqi. Terus, sungguhnya merendahkan diri itu daripada bahagian orang yang takwa Allah, dan dengan dialah ia naik kepada pangkat yang tinggi, dan setengah daripada perkara yang ajaib itu ujub seorang yang jahil, padahal dirinya adakah ia orang yang bahagia atau orang yang celaka, ya, atau betapa yang ujub. Dia jahil, dia tak tahu sama ada dia ni sa'id ataupun syaqi. Dia boleh ujub dengan diri dia, nah, dia boleh tahajub dengan amalan yang dia buat, padahal amalan bukan dia yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bolehkah kita bangga dengan amalan kita? Imam Abdul Syarani sebut, bolehkah seorang yang mana jiran dia bangun semayang subuh, bangun semayang tahajud semalam, dia pula bangkit duduk bangga esok, nah, duduk bangga seorang-seorang pak rumah. Orang tanya ni, awak ni nampak macam dengan muka nampak riak pelik ni, nah, ha, semalam jiran saya bangun tahajud. Apa tu, apa kaitannya? Nah, jiran saya bangun, saya riak. Macam mana kamu riak dengan amalan orang lain? Nah, amalan yang dibuat oleh orang lain, kamu pula riak. Ha, macam ni bandingan kepada orang yang berbangga dengan amalannya. Kamu bangga dengan amalan yang kamu buat, bukan kamu buat. Allah yang menciptakan amalan tersebut dan melakukan amalan apa ni yang menjadikan amalan tersebut. Nah, ya, kamu zahirnya buat, tapi kamu bangga dengan patut benda yang tak patut kamu bangga. Kan ini anugerah kepada Allah. Nah, anugerah. Orang bagi anugerah, kita duk bangga dengan apa ni, orang panggil apa, dengan anugerah tersebut yang apa ni dibagi tanpa ada mukabil, tanpa ada kita kena bayar balik dan sebagainya. Bagi dengan anugerah, tiba-tiba nak bangga dengan tu tanpa disandar kepada Allah yang memberikan kebaikan tadi. Terus, am kaifa yukhtam, atau betapakah hal kesudahan umurnya dan nyawanya pada dia hari pun tak tahu macam mana dia akan habiskan umurnya dan nyawanya pada hari ia binasa ke bawahkah ia atau ke atas. Bermula membesarkan dirinya, membesarkan diri apa itu, dia mustasaffilun ke bawah atau ke atas, maksudnya sama ada dia akan dihinakan atau murtaqi ataupun dimuliakan oleh Allah, diangkat kedudukannya. Wal kibriya uli rabbina sifatun lahu, dan bermula membesarkan diri itu sifat yang tertentu bagi Tuhan kita, maka hendaklah engkau jauhkan dia dan takutkan dia. Nah, jadi itu sifat Allah. Nah, al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Jadi jangan dipakai pakaian tersebut. Karena orang tak dipakai baju sekali, seorang dua-dua orang pakai. Bila Allah Ta'ala kata al-kibriya'u ridai,
Yang ini mutasyabih. Nah, mutasyabih bukan makna Allah Ta'ala pakai kibriya. Sebab Allah Ta'ala sebutkan ini sifat. Al-kibriya'u ridai. Wal-azamatu izari. Jadi adakah Allah pakai ridak dan izar? Oh, ini mujassim ni. Tak. Ini maksud Allah Ta'ala nak bagi tahu, kata ini sifat seperti mana pakaian yang ada pada seorang. Bila orang tu pakai baju tu, boleh tak orang lain masuk dalam baju tu? Ha, boleh tak? Kita pakai baju ni, tiba-tiba ada orang lain boleh masuk? Saya kata ini baju yang saya pakai. Nah, kemudian ada kata dia nak masuk juga buah kepala dalam baju ni. Aje noh. Berkelahi, noh. Dia pun nak masuk dalam baju tu juga, nak pakai sekali. Kawan tu dok kata, dah baju ni duduk kat badan saya. Dia nak masuk juga pakai. Ha, cari mampu. Kecuali bini dia masuk, tak apa lah. Ya. Cek kok ada hama ke ada pijat. Ha, tu lah. Lawan. Jadi tak boleh masuk. Sebab tu Allah Ta'ala bila sebut, Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Maknanya apa dia? Ini sifatku, jangan ada yang memakai sifat ini. Kerana sifat ini tidak boleh dicabut. Melainkan hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Faham? Ha. Terus. Qala Abu Hanifah. Dan telah berkata Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bagi sekalian sahabatnya, azimu ama'imakum wasi'u akmamakum. Maknanya, besarkan olehmu akan serban kamu dan luaskan olehmu akan tangan baju kamu. Dan selanjutnya berkata ia yang demikian itu untuk apa ni? Ha? Supaya jangan dihinakan orang akan ilmu dan ahlinya. Ya, tujuannya yang itu. Faham? Baik, ini adakah bercanggah dengan ikhlas? Seorang alim memakai pakaian alimnya. Nah, seorang penuntut ilmu memakai pakaian penuntut ilmu pada waktu itu. Nah, dipakai dengan pakaian yang ada sam, ada dia punya alamat bagi penuntut ilmu tadi. Dan kemudian alim memakai pakaian itu tersebut, adakah dia akan mencanggah dengan ikhlasnya pada waktu tersebut? Tak. Pakai pakaian yang hebat dan sebagainya untuk memuliakan ilmu. Dan sebahagian ulama memakai pakaian yang cantik-cantik ketika mana apa ni, untuk memuliakan ilmu yang ada pada dirinya. Karena ini adalah pinjaman Allah Ta'ala kepadanya, maka dia perlu muliakan. Dan wala in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi. Jadi bersyukur dengan nikmat tersebut, saya muliakan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada saya. Ha, itu maksudnya. Maka sebab itu ada yang jaga pakaiannya dan sebagainya kerana perkara tersebut. Wa innama qala dhalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahli. Al-Imam Izzuddin ibn Abdissalam rahimahullah, yang saya sebutkan sebelum ni, ini disebut oleh para ulama bahawa ketika mana dia datang ke masjid Masjidil Haram, dia ada masalah berlaku di tempat mataf, tempat tawaf tu. Kemudian dia selesaikan masalah tadi, orang semua pakai tengok lah, sebab dia ni, sebab dia pakai baju biasa, balik terus pakai pakaian ulama' dia. Ini sultan ulama' pada waktu tersebut. Terus dia turun balik dengan pakaian dia. Awal lagi, pada hujung jalan lagi orang dah buka jalan lah, sebab nampak sultan dan ulama' datang dengan gahnya pada waktu tersebut. Sampai dan bagi tahu, dan barulah orang terima. Dengan apa? Dengan pakaian dia tadi. Dan kadang tak kena, maka orang staqif. Orang mungkin akan memperlekehkan dan sebagainya kerana orang tak kena dia. Itu para ulama' perlu menjaga penampilan mereka. Nah, perlu menjaga penampilan diri mereka. Dan penampilan tadi jaga untuk apa? Untuk azamati din. Bukan untuk diri dia. Jadi nak kena betulkan diri kita punya niat lah. Boleh? Azimu ama'imakum wa wasi'u akmamakum. Kata Imam Abu Hanifah kepada para ilmuwan dan juga penuntut ilmu, besarkan serban kamu dan luaskan lengan-lengan baju kamu. Luaskan lengan-lengan baju kamu. Luaskan baju pada zaman dulu kerana untuk nak letakkan dakwat dan juga apa ni, alat-alat ilmu dulu diletakkan dalam ni. Sekarang dah ada akhibah, dah ada beg, dah ada, bukan tak ada beg zaman tu, tidak, tapi dimuliakan ilmu diletakkan sini. Sebab kalau tak di sini, otomatik orang tu akan angkat macam ni ketika bawa buku dia. Dan dia tak akan tak lebih bawah daripada pinggang ilmu tu. Dia tak akan bawa kitab seperti bawa apa ni, ikan beli kat pasar, beli kat sup ikan, tarik jalan macam kan bawa tu. Tak, dia tak akan bawa macam tu. Dia akan lekatkan pada dadanya. Sebab tu ni hikmah diletakkan di dalam lengan baju. Jadi diangkat, diletakkan sini. Kalau tak macam ni, jatuhlah kitab-kitab tu. Tu Imam Syafi'i rahimahullah, ada orang hasad dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi buat baju di satu kedai baju. Kemudian bila dah siap jubah tersebut, sebelum nak siap jubah tu, pas Imam Syafi'i masuk dalam kedai, dah hukuk semua. Imam Syafi'i keluar, masuk seorang lelaki yang hasad dengan Imam Syafi'i ni, terus masuk dalam kedai tadi, bagi tahu, kata tadi Imam Syafi'i bagi tahu dekat saya, suruh ubah sikit dia punya ukuran dia. Ubah kat mana pula? Ubah jangan tangan sebelah tu.
Lepas tu dia buat ukuran dia sendiri. Siap baju, Imam Syafi'i mai baca pakai-pakai baju. Tangan kiri sempit, tangan kanan luah. Ni baju apa ni? Kalau kita pergi tempah baju, adakah orang nak pakai baju yang tu? Tangan sebelah luah, sebelah sempit. Ni baju special mana ni? Kalau kita kata ni apa dia ni? Buat baju apa ni? Buat lain. Kita kata, dah Imam Syafi'i tak macam tu. Imam Syafi'i kata apa? Khair, insyaAllah. Tahulah pada waktu tu ada orang yang telah hasad kepada beliau, datang dan ubah ukuran tadi sehingga jadi pakaian yang macam tu. Maka kata Imam Syafi'i, alhamdulillah khair. Sekurang-kurangnya tangan saya yang belah kiri ni saya tak perlu sintingkan lagi. Sebab dah sempit. Jadi saya boleh ni. Dan yang luah ni, saya boleh letak banyak lagi buku saya. Faham? Kita kata dengan pen dan semua sekali, dengan dakwat pun semua akan letak dalam ni. Sebelah lagi ni, saya tak perlu lagi untuk nak sintingkan lengan baju ketika nak menulis. Dah ketat dah pada waktu sebut. Ini baik sangka para a'immah, hatta kepada musuh-musuh mereka sekalipun. Wa yanbaghi li talibil ilmi, terus, dan segiannya bagi orang yang menuntut ilmu bahawa ia mencari kitab wasiah yang menyuratkan ni akan dia oleh Abu Hanifah bagi Yusuf bin Khalid As-Samti ketika ia kembali pulang kepada ahlinya. Nescaya boleh mendapat akan itu kitab bagi orang yang mencarinya. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ليوسف بن خالد السمتي أو السمتي عند الرجوع إلى أهله يجده من يطلبه. Kena dapatkan kitab wasiah ni. Ada tak kitab wasiah ni? Dah ada lah. Ada cetakan dah. Dah ada. Darun Nur kalau tak silap. Maktabah An-Nur. Jordan. Ada cetak kita. Saya ada di rumah. Kitab Al-Wasiyah karangan Al-Imam Abu Hanifah, surat nah, surat Imam Abu Hanifah kepada Al-Imam Yusuf bin Khalid As-Samti. Nah. Dan ini murasalah surat-surat ulama-ulama zaman dulu ni dijadikan kitab. Nah, kitab Al-Imam, surat-surat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah 2 jilid. Surat dia saja. Surat dia kalau baca boleh kitab pula. Nah. Dia apa ni, murasalah di antara mereka tadi ni penuh dengan ilmu dan juga adab. Dan juga apa ni, asrar-asrar yang tidak ada dalam kitab-kitab mereka kadang-kadang. Kerana ni surat di antara mereka dengan ahlinya. Jadi dia tak surat-surat tadi kena baca. Murasalat apa ni, ataupun kitab-kitab surat-surat yang disusun oleh, yang telah dihantar oleh Ali Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kepada teman-teman dan juga murid-murid beliau. Ada. Dijual di ni Darul Hawi ke tak silap. Ada juga di Darussalam tak silap ada. 2 jilid kitab ni. Beli kitab sebut. Baca tengok macam mana akhlak dan adabnya para ulama. Dan surat Imam Abu Hanifah, surat Ali Imam Syafi'i, nah, surat Imam Malik dengan Imam Laith. Macam mana surat mereka ketika mana mereka berbincang. Faham? Jadi kita akan tengok adabnya, masya-Allah tabarakallah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ada menyusun kitab berkenaan dengan surat di antara para a'immah ini. Untuk kita ambil manfaat daripada surat mereka saja. Surat mereka tu saja boleh buat dars, boleh buat pengajian. Surat saja. Surat kita tak tahu. Nah. Surat kita tak tahu tulis apa. Facebook kita pun kita tak tulis apa. Nah. Baik, terus. Waqad kana las, habis. Dan adalah guru kami Asy-Syaikhul Imam, gelarannya Burhanul A'immati Ali bin Abi Bakrin qadasallahu ruhahul aziz, menyuruh ia akan daku dengan menyuratnya ketika aku kembali kepada negeriku. Dan telah aku surati akan dia, dan tiada dapat tidak bagi orang yang mengajar dan yang menjadi mufti pada mencampuri pekerjaan manusia daripada menyimpan itu kitab wasiat. Nah, itu kata, Qad kana ustazuna syaikhul islam murhanul a'immah Ali ibn Abi Bakrin qaddasallahu ruhah al-aziz. Qaddasallahu ruha al-aziz amarani bi kitabihi. Amarani bi kitabatihi inda rujuk ila baladi fakatabtahu. Jadi al-imam ini telah mengarahkan aku, boleh? Memerintahkan aku untuk menulis kitab ini.
Maksudnya ni tok guru pesan, salin balik kitab ini. Sebab zaman dulu tidak ada petostik, kena tulis balik, kena salin kitab ini, dibawa balik ke negerinya. Wala budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu wabillahi taufiq. Jadi mufti dan mudarris perlu untuk membaca kitab ini, karena dalam kitab ini terdapat padanya amanat tentang nahi dan mungkar, ha? Dan telah dicetak kitab tersebut dalam beberapa tahun yang lepas. Ada kitab tu dan ada di maktabah kita. Cuma tuan-tuan kena ada lah. Baik, selesai bab ini, insyaAllah minggu depan kita akan masuk faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustaz was syariki was sabati alaih. Semalam saya ada, saya malam nak tidur, payah, lambat. Saya pun buat syair tentang ta'limul muta'alim. Baru siap bab ini sajalah, pasal berkenaan dengan ikhlas. Pasal yang kedua tak masuk lagi. Dah siap lebih kurang dalam 37 bait. Saya baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Juga rajas. Baik, rajas juga. Segala puji hanya bagi Yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat salam buat junjungan mulia Sayyiduna Muhammad Rasul yang tercinta. Juga buat keluarga dan sahabat dan tabi'in yang tak pernah kenal penat. Menyebarkan ajaran Nabi yang mulia buat panduan umatnya yang tercinta. Fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Tuntutlah ilmu wahai para saudara, ini kewajipan buat kita semua. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Sayyiduna Adam dimuliakannya, yang dimuliakan Allah, dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu sehingga Allah mengarahkan untuk sujud. Sebab bila disebut ayat berkenaan ilmu dulu, baru malaikat sujud. Jadi kata ulama mufassirin, jadi diperolehi ilmu ini apa ni, Nabi Adam alaihi salam dimuliakan oleh Allah dengan diarahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Ilmu itu penyelamat di dunia, di akhirat pasti beroleh bahagia. Bukti ilmu sesuatu yang berharga, diminta oleh baginda tambahannya. Jadi bukti ilmu ni berharga. Nabi tak akan minta sesuatu yang tidak berharga. Nabi minta kepada Allah dan diarahkan oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Nah, Nabi disuruh oleh Allah untuk menambahkan, ditambahkan ilmu. Ini berdasarkan ayat Quran. Nah, bukti ilmu sesuatu yang berharga, diminta oleh baginda tambahannya. Qul rabbi zidni ilma. Nah, dan doa Nabi banyak, Nabi minta untuk ditambahkan ilmu. Dan Nabi tidak minta tambah dunia, tapi ilmu diminta tambah. cukuplah tentang kemuliaannya, si jahil gembira dinisbahkannya. Cukuplah kemuliaan ilmu, bila mana si jahil pun gembira bila dinisbahkan ilmu kepadanya. Betul tak betul? Orang jahil kan seronok kalau orang panggil dia alim. Ya alim, masya Allah. Ada, masya Allah, khair. Tapi ada ya jahil, harim dia. Orang panggil aku jahil, no? Walaupun dia tahu dia memang jahil. Sebab tu cukuplah tentang kemuliaannya, ini kemuliaan ilmu, si jahil gembira dinisbahkannya. Ini nisbahkan ilmu kepadanya. Dia seronok, tu pun dah tahu dah kata mulianya ilmu. Sebab orang jahil pun seronok bila dipanggil berilmu. Ilmu perhiasan buat ahlinya, kemuliaan anugerah darinya. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Jadi ulul ilmi, dia nak turun kan? Nak turun kan? Jadi ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Ini tafsir. Tafsir kepada ayat syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata ulama, dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan ahli ilmu, kerana dalam ayat ini Allah tidak asingkan ahli ilmu daripada para anbiya. Yang menjadi saksi bahawa Allah itu Allah, Allah itu Tuhan sekalian alam, adalah hu, Allah sendiri, kemudian malaikatuhu wa ulul ilm. Dalam ulul ilm ni kata para mufassirin, termasuk di dalamnya para anbiya, para ulama dan sebagainya. Maka cukuplah kemuliaan ulama bila mana mereka disertakan dengan anbiya. Sebab tu saya sebut ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya dalam surah tersebut. Saya nak buat lagi ayat tu di dalam Ali Imran, tapi malah ya, itu kena syarah.
Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Ini berdasarkan kepada tafsiran kepada ayat syahidallah annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi wal malaikatuhu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. Jadi ulul ilmi kata mufassiri dimasukkan dalam itu sekali dengan anbiya. Tak disebutkan wal anbiya wal ulama, tapi ulul ilm, disebut ulul ilm. Makna di sini kata para mufassirin, mulianya ulama kerana dimasukkan sekali dalam sebutan tadi ulama, disebutkan dengan ucapan ulul ilm, yang diberikan ilmu oleh Allah. Maka sebab tu saya sebut sini ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya dalam ayat tersebut. Faham? Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Nah, karena para anbiya, para ulama ini seperti an-nujum yang mana bergemerlapan dan menunjukkan jalan kepada orang. Baik, menerangi buat dua kegelapan. Apa dua kegelapan tersebut? Kejahilan, kezaliman dihapuskan. Yang pertama kegelapan kejahilan, yang kedua kegelapan kezaliman. Dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Jadi apa ni, disebabkan kerana ni, maka mereka akan dimusuhi oleh si jahil dan juga syaitan. Tamhid, perkara asas yang diperlukan penuntut ilmu. Hai saudara yang kucintai semua, asas tuntut ilmu itu empat jua. Syaikhun fattah, guru pembuka utama. Aqlun rajah, akal bijak penyempurna. Kutubun sihah, yang muktamad pegangannya. Ini kata Ahmad guruku yang mulia. Ini Syekh saya lah syarah, Syekh Ahmad Mamduh, dia syarah kutubun sihah dengan makna kitab yang muktamadah. Kutub muktamadah. Jadi kutubun sihah bukan maksud kitab yang sahih. Teman-teman tak? Maksud orang ni hadis sahih, ini daif tolak. Tak. Kutubun sihah maksud kitab yang muktamad, yang dijadikan tadris oleh para ulama. Ulama mengajar kitab tersebut. Jadi kutubun sihah yang muktamad pegangannya, ini kata Ahmad guruku yang mulia. Kesungguhan ini yang paling utama. Da'bun ilhah, menyempurna bilangannya. Jadi empat. Syaikhun fattah, aqlun rajah, kutubun sihah, da'bun wa ilhah. Ini ucapan yang disebutkan oleh seorang ulama, saya lupa, dalam kitab Al-Imam. Al-Imam Suyuti kalau tak salah. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Alawi As-Saqqaf rahimahullahu ta'ala. Iaitu kitab Sab'ah Kutub Mufidah. Itu kitab berkenaan dengan Fawaid Makkiyah. Fawaid Makkiyah ada disebut perkataan ini. Empat asas pertama untuk kita mendapatkan ilmu. Jika lengkap syarat yang ku sebutkannya, bersyukurlah, ini rezeki darinya. Kalau lengkap empat ni, ada Syaikhun Fattah, guru yang membuka ilmu kepada kita. Ada Aqlun Rajah, cerdik kita dalam menuntut ilmu, akal kita elok. Kutubun Sihah, kitab yang muktamad. Dan yang keempat, kesungguhan dalam menuntut ilmu, da'bun wa ilhah. Maka ini adalah rezeki daripada Allah. Fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu, yang ini yang kita tamat pada hari ini. Minggu depan akan masuk berkenaan dengan memilih ilmu dan juga guru dan juga teman. Baik, yang ke-21, ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Betapa ramainya orang yang binasa hanya kerana niatnya yang tak sempurna. Ilmu ini lautan yang tak bertepi. Jika mahu tempuhinya, hati-hati. Jika tak cermati akan kemudinya, bimbang tersesat dan karam di tengahnya. Ilmu bahaya. Nah, luas. Kalau tak betul kemudinya, niat kita tak betul, akan kita sesat dan juga akan tenggelam dalam lautan tersebut, dibimbangi. Niatkanlah, hai saudara, hadirkanlah niatmu, tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Yang kita syarahkan tadi. Niatkanlah agar kejahilanmu hilang berkat, ikhlas niat sucimu. Bukan hilang berkat, maksudnya hilang berkat ikhlas niat suci. Maksudnya niatkan agar kejahilan kita ni dibuang dan hilang berkat apa? Berkat niat yang suci tersebut, kejahilan kita akan hilang. Faham? Kemudian juga kejahilan umat dihilangkan, bukan niat tunjuk pandai pada teman. Dihilangkan pada teman. AN belakang. Kenal lah tu. Saya guna rojah, Ustaz. Guna rojas, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Boleh buat lagu ni. Saja malah lagi tu hujan. Pesan Imam Az-Zarnuji yang mulia, niat tuntut ilmu hidupkan agama. Ha, ni. Tadi kan kita baca kan? Niat tuntut ilmu untuk apa? Ibqa' al-Islam. Ihya'ud-din. Juga buat kekal agama yang mulia. Ini ibqa' al-Islam. Nah, untuk mengekalkan Islam dengan apa? Dengan ilmu. Bukan hanya dengan semangat semata. Ha, ni bukan kata kat siapa. Yang ni umum.
agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil, bahkan ia meruntuhkan. Agama tak akan dapat dipertahan dengan jahil. Kalau jahil tak akan dapat tahan agama, dia akan meruntuhkan agama. Jaga-jaga wahai saudaraku semua, tuntut ilmu, jangan tujuannya dunia. Jika tujuannya untuk kemasyhuran, akan rosak dengan tipu daya syaitan. Kerosakan besar di dalam agama disebabkan dua kelompok manusia. Orang alim tidak beramal ilmunya, melakukan bercanggah dengan agama. Lebih berat dari kelompok pertama, si jahil jadi panduan yang utama. Faham? Tadi kita bacakan. Alimun mutahattikun dengan jahilun mutanassikun. Jadi si jahil yang menjadi panduan. Kata Imam Asy'arani yang berjasa, ikhlas perlu bimbingan dari ahlinya. Kena ada bimbingan guru. Ikhlas bukan kita boleh baca kitab. Oh ikhlas, ikhlas. Lah, ikhlas perlu pada bimbingan guru yang murabbi, yang mereka juga telah sampai kepada peringkat ikhlas tersebut. Jika kamu mahu perbahasan, jika kamu mahu perbahasan tentangnya, buka Masyariqul Anwar kitabnya. Bukalah buka Masyariqul Anwar kitabnya. Jadi kalau mau perbahasan yang lebih lanjut, maka bukalah kitab Masyariqul Anwar. Apa dia kitab Masyariqul Anwar? Jadi Masyariqul Anwar Al-Qudsiyah fi Uhudil Muhammadiyah, iaitu kitab Lawaqih Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Uhudil Muhammadiyah, kitab yang sangat agung yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahab Syarani rahimahullahu ta'ala. Jadi tamatlah bab yang tadi. Minggu depan malam ni sambung syair yang seterusnya untuk bab yang kedua, insyaAllah. Tuan-tuan doa bagi siap kitab ni. Tiba-tiba semalam tak nak tidur, pukul 4 pagi duk tulis lagi syair. Kan? InsyaAllah nanti kita keluar kitab tu, kita akan tulis Al-Hawi. Wah, Allah Alam, tak tahu tajuk apa. Kita tak keluar lagi lah. Tajuk tak ada lagi. Setakat tu dulu. Wassalamualaikum.